sih ya, seminggu setelah beliau meninggal. Tapi ya di mimpi itu ya cuma maksudnya cuma apa, beliau berdiri aja gitu, Pak, senyum gitu. Cuma karena kan dari keempat kan yang apa yang udah punya anak kan saya, jadi mungkin ya beliau mengerti lah maksudnya kesibukan saya kan udah beda dibanding yang lain gitu. Sangat bijaksana ya, maksudnya sangat bijaksana beliau itu.